kasus 338 atau pembunuhan yang terjadi pada saat perayaan malam tahun baru. Jadi sementara kita sedang melakukan lidik ya. Kita sudah periksa beberapa saksi, kita sudah olah TKP dan kita sudah melaksanakan otopsi. Kita mendapat identitas dari korban dan mohon waktu dan mohon dukungannya. Kita masih melaksanakan atau melakukan lidik ya untuk mencari pelakunya.